the boys. 먹여버렸던 미래가 안 보였던 미래가 내 눈앞에 펼쳐져. 점점 더 완벽한 네 모습을 마치 난 빨려들 것 같아. My heart. 여기서 시작부터 내가 달라. 그냥 두 말 되지 말아줘. Just bring the boys out. 주저하면 키우는 keren banget Star City. Nanti aku belajar ya sama kalian ya. Oke, semuanya kita main lagi deh. Kalau begitu dua tim udah siap. Ini dia double point. Langsung kita undang pemain ketiga. Ayo maju. Jadi Dalton, enak. Farah termasuk tipe kamu nggak? Ah, nggak usah ditanya lu mah. Ngarep mukanya aja wajah-wajah ngiler. Satu tangan samping bazar, satu tangan di belakang. Kami telah menyurvei 100 orang, ada 5 jawaban teratas di layar. Dengarkan baik-baik ya. Sebutkan buah yang mudah dikupas dengan menggunakan tangan. Mangga. Biasanya ada mangga digarot ya. Jarang membuka tangan pakai membuka mangga pakai tangan. Kita lihat survei membuktikan. Sekarang ngerti ya, ngerti perasaannya Dalton. Gue mah bantuin. Sebutkan buah yang mudah dikupas dengan menggunakan tangan. Jeruk. Jeruk. Survei membuktikan. Main atau lempar? Main. Silakan Dalton, kita main. Oke. Zania. Iya. Sebutkan buah yang mudah dikupas dengan menggunakan tangan. Pisang. Pisang. Survei membuktikan. Tentunya pisang. Andin. Sebutkan buah yang mudah dikupas dengan menggunakan tangan. Rambutan. Rambutan. Survei membuktikan. Rambutan. Betul sekali. Kita panggil ini dia tentang buah-buahan. Ini parsel buah-buahan. Info Balapedia. Kirain bawa parsel. Kenapa? Parsel kan nanti temanya buah-buahan. Enggak, aku, ah. Truk buah-buahan. Lebih banyak. Suka yang kesian gitu. Lebih banyak, bener dong. Masa truk? Kalau parsel kecil. Bukan truk ini. Apa dong? Jongkok buah-buahan. Ya Tuhan. Warung dong, ah. Gimana nih? Nih, tapi ngobrolin soal buah-buahan ya. Aku mau ngobrolin buah-buahan yang bisa dikupas sama tangan. Ntar ketahuan jawabannya kan. Iya, iya. Nih, aku mau ngomongin buah favorit aku, ah. Nih, yang nama latinnya Artocarpus heterophyllus ya. Asalnya dari kampung aku, ah. Dari mana? Rawa Bogel. Kamu emang dari Rawa Bogel? Demokrasi Jawa Barat. Ya aku Rawa Bogel, Rawa Boncar, Rawa Kate, aku semua itu. Iya aku gak ngomong loh. Beneran serius, itu dari Bekasi Jawa Barat gitu. Oh, jadi tanaman ini merupakan hasil mutasi gen secara alami. Sebenarnya sama sih kayak nangka pada umumnya ya. Mereka itu tumbuh dengan sangat cepat, dengan tinggi itu bisa mencapai 8 sampai 10 meter. Jadi awal-awalnya memang normal, tapi begitu mulai 2 bulan kulitnya tuh mulai mereka ya kan. Menyerupai bentuknya tuh kayak pisang, bentuknya makin banyak, makin besar, gitu kan. Udah gitu
itu ya bentuknya gak beraturan, makin kayak pisang. Dan begitu sudah matang, daging buahnya itu bisa langsung dikonsumsi tanpa harus dikelupas dulu. Hmm. Gitu sih, dagingnya ini rasanya manis sedang. Dengan tekstur daging itu sangat renyah. Sekarang aku setiap mau balap pedes, suka aku kasih nama panutan. Apa tuh? Pantun untuk Ananda Omes. Wow. Keren, pantun buat orang utan. Panutan. Waduh. Ananda Omes, ya, buah manggis, buah pepaya, nangka mateng pohon, enak rasanya. Cakep. Ah, Omes emang manis dan baik hatinya. Cakep. Untuk itu saya mohon, maukah A'a jadi pacar saya? Sekian Balapedia. Dia tuh dari awal episode sampai kemarin kita break masih ngarep. Ini cepet break loh ya. Sebutkan buah yang mudah dikelupas dengan menggunakan tangan. Salak. Salak. Kita lihat sama-sama. Salak. Survei membuktikan. Parah. Di babak ini kalau kamu sapu bersih, silahkan bawa pulang motor dalam bentuk crosser. Ini tadi udah lewat kan, tadi kesempatannya. Sebutkan buah yang mudah dikupas dengan menggunakan tangan. Ayo, jawab aja. Jawab aja yang ada di pikiran, satu kali salah. Nih Zania nih kayaknya udah pede banget nih. Karena biasa bergaul dengan buah-buahan. Ya, Zania, sebutkan buah yang mudah dikupas dengan menggunakan tangan. Manggis. Manggis. Kita lihat sama-sama. Manggis. Survei membuktikan. Ada. Dua kali salah. Refrain, silakan diskusi untuk merebut poin. Kembali teman-teman, ini bukan masalah benar dan salah. Makanya saya bilang, mangga mungkin ada beberapa orang yang menggunakan tangan. Ya, ini berdasarkan survei. Andin, kembali kesempatan terakhir ada di kamu nih. Kamu lagi, aku juga gak mau sebetulnya. Tapi ya gimana, maafin aku ya. Sebutin buah yang menurut kamu gampang banget dikupas pakai tangan kamu yang halus. Duku. Kalau ada sapu bersih, silakan. Wah, hilang. Bawa pulang. Kalau tadi motor nih. Hilang motornya nih. Biasa, ditarik leasing. Oke. Kalau ada, berarti sapu bersih. Refrain juga pasti sudah punya jawaban yang bagus. Survei membuktikan. Luar biasa, kamu. Nah, ada motornya, tapi luar biasa loh, sapu bersih. Makin besar kesempatan membawa pulang 300 juta rupiah, kita lihat poin masing-masing. Ini berpegang teguh pada prinsip. Refrain. 10. Star CD. 347. Berikutnya permainan semakin seru, kalian akan berstrategi. Tetap di Family 100 Indonesia.